Hari Kebangsaan yang ke-37 for Negara Brunei Darussalam. Bro, ini saya mau mencoba bertanya dengan warga negara Brunei bagaimana tentang Hari Kebangsaan Negara Brunei yang ke-37 ini. Oke, bentar ya, ikuti video saya terus. Oke, sobatku semuanya, ini saya akan berjalan-jalan dan akan mencari orang Brunei bagaimana ucapan dan doa yang di kesempatan hari ini, yaitu Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37, tepatnya tanggal 23 Februari 2021. Satu kata untuk Negara Brunei Darussalam yang ke-37. Saya sebagai rakyat Brunei syukur karena Brunei telah pun mencapai 37 tahun kemerdekaan. Insyaallah mudah-mudahan negara Brunei Darussalam sentiasa maju dan mencapai wawasan 2035. Amin. Oke, terima kasih. Oke. Satu kata untuk negara Brunei Darussalam. Semoga negara Brunei Darussalam terus maju. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama. Satu kata untuk negara Brunei Darussalam, hari sambutannya. Semoga negara Brunei Darussalam makin maju ke depannya, makin sukses, aman dan damai. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Satu kata untuk negara Brunei Darussalam menyambut ulang tahun yang ke-37. Semoga negara kita semakin maju. Semakin maju. Menuju ke apa wawasan 2035. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Satu kata untuk negara Brunei Darussalam. Semoga negara Brunei Darussalam semakin berjaya, aman dan damai. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Untuk sambutan negara Brunei Darussalam yang ke-37 ini, satu kata untuk negara Brunei Darussalam. Selamat menyambut tahun baru. Selamat menyambut tahun baru yang Hari Kebangsaan yang ke-37 tahun. Yang ke-37 tahun. Satu kata untuk negara Brunei. Semakin maju wawasan negara Brunei Darussalam 2035. Oke, terima kasih. Oke, sobatku semuanya, sekian dulu liputan dari Paiman Channel di kesempatan hari ini, tepatnya Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.